Suasana pagi di Ranca Cangkuang sejuk dan dingin. Di sini cuacanya sangat cerah dan bersahabat ya. Saya akan menyeberang ke sebelah sana. Lihat di sini airnya sangat jernih, bersih. Banyak yang sedang bermain, sedang mandi, sedang berenang dan lain sebagainya. Karena di sini enak tempatnya, airnya tidak terlalu deras dan suasananya sangat ramai nih. Lihat banyak motor, tenda-tenda dimanapun dan sampai penuh ke sebelah sananya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Pandawan Media. Saya sekarang berada di Ranca Cangkuang Ciwidey. Tepatnya saya di sini sedang berliburan camping di buper Ranca Cangkuang ini. Ternyata tempatnya bagus dan nyaman. Banyak yang camping juga, banyak pengunjungnya. Di sini tiketnya sangat murah dan terjangkau. Untuk sepeda motor yaitu sekitar 10.000 untuk parkirnya, dan untuk tiket orangnya yaitu sekitar 12.500 ya, tuh cukup terjangkau ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau camping di sini boleh dicoba jika belum pernah, atau masuk ke destinasi wisata selanjutnya ya di sini di Ranca Cangkuang Ciwidey. Jika lo tidak mau membawa perlengkapan camping, bisa menyewa di sini, ada tempatnya di warung ya sebelah sana. Jadi tinggal sewa aja, nanti nggak usah bawa perlengkapan camping juga bisa, jadi praktis. Ini sepertinya ada yang mau mencuci matras di sungai ini. Kalau untuk dari Bandung perjalanan itu sekitar 2 jaman ya teman-teman. Kalau dari Kabupaten Bandung ya sekitar, dikalkulasikan saja ya, karena saya perginya dari Bandung yaitu sekitar 2 jam. Tadi perjalanan di jalan, kondisi jalannya sangat bagus. Tapi yang dekat ke sininya jalannya itu agak berbatu ya. Tetap hati-hati kalau mau ke sini karena perjalanannya tidak semulus seperti yang awalnya saja. Pas dekatnya itu jalannya agak jelek, jadi harus tetap waspada ya teman-teman. Nah, di sini banyak yang sedang bermain air, berenang dan mencuci ya. Sangat seru sekali ini di sini. Kalau bawa anak pasti seru di sini kalau main air terus anaknya ya, teman-teman. Boleh dicoba kalau yang udah punya putra atau putrinya mau berwisata atau berliburan, boleh di sini nih tempatnya. Bisa main air, bisa berenang.
Nah, di sini ada ibu-ibu yang sedang mencuci wadahnya. Seharusnya sih ini gak boleh mencuci di sini karena dapat mencemari si air sungai tersebut oleh sabun atau deterjen tersebut. Oke ya teman-teman, sekian dulu video saya sedang berliburan di Ranca Cangkuang Ciwidey ini. Saya sekarang udah perjalanan mau pulang. Ini sudah di kebun teh, melihat pemandangan di Gunung Tilu. Ini namanya Gunung Tilu ya teman-teman. Tunggu video saya selanjutnya di suasana yang berbeda, tempat yang berbeda juga. Dan jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel saya ini agar dapat berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.